pemirsa, kepada Borobudur, hari ini saya berada di kawasan Candi Borobudur di wilayah Kabupaten Magelang ya, Jawa Tengah. Hari ini saya sedang berada di Museum apa, Mbak? Kapal Samudra Raksa. Museum Kapal Samudra. Ini adalah museum yang luar biasa yang berada di kawasan Candi Borobudur milik Indonesia ya. Di sini kita melihat suasana laut ya zaman dulu, ada kapal besar, ini kapal asli peninggalan zaman waktu Sailendra barangkali ya. Nah, ini adalah animasi-animasi proses pembuatan kapal atau pembuatan kapal, Mbak ya, kapal betul ini ya, pembuatan kapal ini yang merupakan teknologi maritim pada zaman dulu, pada zaman jauh sebelum Indonesia merdeka, zaman Empu Sendok, zaman Empu Tantular, zaman bangsa Sailendra ya. Silakan sedulur semua para wisatawan, khususnya anak-anak sekolah ya, mumpung sekolah libur, mumpung kita lagi pandemi, jadikan waktu-waktu ini digunakan untuk belajar dengan sejarah ya, belajar dengan kebudayaan yang ada di Indonesia yang sangat luar biasa, dan tidak usah jauh-jauh ke luar negeri, cukup berada di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Magelang dengan Yogyakarta juga. Ini kapalnya, kalikan ini suasana laut dan luar biasa. Di sini diberi waktu kurang lebih sekitar 20 menit. Terima kasih, saya Zain ATV melaporkan dari kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dan juga daerah istimewa Yogyakarta. Selamat menikmati, selamat menghayati sejarah warisan para leluhur kita yang luar biasa, yang menjadikan Indonesia gemah ripah lujuwali, Indonesia semakin sejahtera, bahagia, amin, amin, dan berkah.